Okey, banyak yang tanya tentang macam mana connection untuk monocaster ni. Okey, DJ akan tunjukkan dalam video ni. First, gitar. You guys akan perlukan multi effect. Ini adalah untuk mendapatkan sound, distortion, effect semua. Gitar masuk ke multi effect pedal. Lepas tu, dari multi effect masuk ke monocaster. Next ialah untuk backing track. Kita akan playback backing track dari YouTube menggunakan phone yang kedua. Okey, ini dia aux cable yang datang bersama monocaster ni. Kita masukkan aux cable ni ke aux input di monocaster. Kita akan gunakan phone ini untuk rakaman video. Kita nak sambung monocaster ni ke phone ini. Okey, ini cara sambungan dia. So dekat monocaster ni, tengok USB out, masukkan USB cable. Kepala USB ni besar. So kita akan perlukan OTG macam ni. Ha, kita sambung ke OTG. Lepas tu, ha, dah boleh sambung ke phone dah. Ha, okey, dah boleh rakam video dah. Ha, semua sound yang dirakam di monocaster ni, playback, backing track, everything, audionya akan dirakam masuk ke video smartphone ini. So kita akan perlukan headphone untuk monitoring. Ah, kita nak dengar kita punya gitar tone dan backing track. So headphone cucuk dekat sini, ah, headphone in. Okay, everything dah siap. Boleh start recording video gitar cover dah. Ha, tengok. Ha, so guys, ini dia video simple untuk menunjukkan cara-cara sambung kabel untuk buat gitar cover. Ha, dengan menggunakan monocaster. For you guys yang nak tanya berapa harga alat ini, ha, monocaster ni, dekat video ni, ha, dekat sini ada ikon kuning ni. Ha, you guys boleh klik sini, klik harga di sini, ah, terus boleh nampak harga dia. Lepas tu boleh beli terus dari TikTok. Ha, cara pembelian dia sama macam beli dari Shopee. So if you guys ada apa-apa soalan lah berkaitan dengan recording kita, nak rakam video, video punya audio, macam mana nak dapatkan sound yang cantik, ah, welcome semua, mari-mari. You guys boleh tinggalkan komen dekat bawah, nanti ADJ akan jawab satu persatu. So that's all for today. See you guys next time. Bye-bye.